PT Garda Paksi Nusantara selalu memperhatikan aspek keselamatan kerja di seluruh wilayah operasinya yang diaplikasikan melalui prosedur ASE Golden Rules. ASE Golden Rules adalah elemen kunci dan komitmen PT Garda Paksi Nusantara untuk menciptakan lingkungan kerja aman bagi pekerja, tamu, dan seluruh kontraktor di PT Garda Paksi Nusantara. Golden Rules pertama, Permit to Work. Tangguhkan dan nilai kembali pekerjaan Anda jika terjadi perubahan dalam lingkup pekerjaan, peralatan, perlengkapan, personil, pergantian shift atau kondisi lain dari izin kerja. Pastikan semua pekerjaan berisiko memiliki izin kerja yang sesuai dengan nilai risikonya. Drug and alcohol. Hentikan dan amankan jika ditemukan personil yang bertugas atau bekerja dalam pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang. Fire safety. Tangani dan simpan bahan yang mudah terbakar dengan benar. Pastikan pekerja tidak merokok di area kerja, kecuali di area resmi atau smoking area, dan tidak menggunakan api terbuka, kecuali secara tegas diizinkan. Jaga agar semua area tetap bersih dan rapi. Risk analysis. Pahami setiap pekerjaan, evaluasi bahayanya, kemudian hilangkan bahaya tersebut atau meminimalkan tingkat risikonya dengan menambahkan tindakan pengendalian jika diperlukan. Personal protective equipment. Memahami setiap risiko pekerjaan dan selalu gunakan personal protective equipment atau alat pelindung diri yang sesuai. Tanpa personal protective equipment yang sesuai dan disyaratkan, tidak diperkenankan untuk masuk area kerja dan melakukan pekerjaan. Safety driving. Patuhi batas kecepatan, sesuaikan kecepatan Anda dengan jalan dan kondisi cuaca, undang-undang setempat dan peraturan perusahaan. Saat mengemudi, tidak diperbolehkan menggunakan ponsel. Tools and equipments. Selalu pastikan adanya pengawasan selama penggunaan peralatan yang memiliki risiko tinggi. Jangan sekali-kali membiarkan personil yang tidak memiliki kompetensi menggunakan peralatan atau perlengkapan yang berisiko. Pastikan mesin atau peralatan tersimpan secara baik dan aman. Environment. Pahami setiap pekerjaan yang akan berdampak terhadap perlindungan lingkungan. Evaluasi dampaknya, kemudian minimalkan dengan menambahkan tindakan pengendalian jika diperlukan.